Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi bi ni'matihi yatimmu shalihat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Khaliqul ardi was samawati. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Khassahu rabbuhu bi asmal akhlaq wa ajmal as-sifat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi dzul fadail wal karamati amma ba'd. Ayuhan nas ittaqullah. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقد قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين صدق الله العظيم. Kaum muslimin, kaum muslimat, hadirin hadirat, jamaah salat Id rahimakumullah. Di pagi hari yang cerah dan barokah ini, dengan karunia Allah, nikmat Allah yang tak terhingga, kita bisa bertemu kembali pada Idul Adha, Idul Qurban, tahun 1444 Hijriah. Seraya kita juga mendoakan saudara-saudara kita, tetangga kita, masyarakat kita yang sekarang tengah menyelesaikan ibadah haji ke Makkah Al-Mukarramah dengan harapan semoga mereka tetap sehat walafiat, kembali ke kampung halaman pun tetap sehat walafiat, dan semoga Allah memberikan kualitas amal hajinya dengan kualitas haji yang mabrur di mata Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Maka seyogianya kita membangkitkan kesadaran bahwa memang tidak ada yang besar kecuali Allah. Tidak ada yang kuasa yang hebat kecuali Allah. Dan tidak ada yang berhak, yang pantas, yang patut dipuja, dipuji dengan keutamaan, kemuliaan, kelebihan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, jamaah rahimakumullah, hari raya Idul Adha atau Idul Qurban ini merupakan refleksi atas kisah ketika Al-Qur'an menyatakan dan mengabadikan pada Al-Qur'an surah As-Saffat 102 yang tadi sudah dibacakan ketika Ibrahim diperintahkan Allah untuk menyembelih putranya Ismail alaihi salam. Ibrahim berkata, "Ya bunai, wahai putraku yang tersayang, wahai belahan jiwaku yang terkasih, inni ara fil manam, aku bermimpi tadi malam, anni azbahuka, aku harus bahkan wajib menyembelihmu. Panzur maza taro, maka pikirkan, berikan pertimbangan bagaimana semestinya harus kulakukan." Ismail sebagai putra tersayang memberikan jawaban, "Ya abati fa'al ma tu'mar, wahai ayahandaku yang tercinta, lakukan saja kalau itu merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala."
Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Dan nanti pasti kau temukan aku sebagai orang yang punya kesabaran yang luar biasa. Kaum muslimin jamaah salat Id rahimakumullah. Di balik ayat yang bercerita tentang pengorbanan Ibrahim terhadap anaknya Ismail ini mengandung tiga sosok, tiga tokoh yang patut kita jadikan suri tauladan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama adalah Nabi Ibrahim alaihissalam sendiri. Nabi Ibrahim adalah sebagai seorang ayah, seorang bapak yang punya iman, kualitas takwa yang tebal, yang kuat, yang tak tergoyahkan dengan rayuan godaan iblis syaitan apapun. Ibrahim alaihissalam sebagai ayah rela berkorban atas apa yang dia miliki, atas apa yang dia cintai, hatta anak tercinta sekalipun, kalau itu merupakan perintah Allah demi menegakkan apa yang diwajibkan kepadanya. Kaum muslimin rahimakumullah, pengorbanan pasti ada kualitas nilai yang tinggi hikmah yang bakal Allah ganti dengan yang lebih baik. Kita tahu Ibrahim bukan seorang raja, tapi Ibrahim diberikan mandat amanah memimpin umat manusia. Ibrahim bukan tipikal orang yang nepotis, tapi Ibrahim punya kehormatan, kemuliaan dengan anak cucu keturunan dari para nabi dan rasul. Sehingga Ibrahim disebut dengan bapaknya para nabi Abul. Ibrahim bukanlah tipikal orang yang rakus harta benda kekayaan, tapi Allah berikan kesehatan, Allah berikan kesejahteraan, kemakmuran hidup bagi diri dan keluarganya. Ibrahim bukanlah seorang politikus, tapi Ibrahim mampu menggait sekian banyak massa masyarakat yang setia kepadanya untuk sama-sama menegakkan kebenaran, keadilan di bawah norma dan ajaran agama Allah Subhanahu wa taala. Dia mampu membangun hubungan komunikasi yang dialogis dengan bahasa-bahasa yang halus, yang lembut. Ya bunayya, wahai putraku, anakku terkasih, belahan jiwaku. Sebuah komunikasi yang halus, yang lembut, yang penuh dengan kedekatan. Ibrahim mengajarkan pula bagaimana ada keterbukaan dalam hidup ini untuk menyampaikan apa yang menjadi maksud dan tujuan hidup kita. Ibrahim mengatakan, "Panzur maza tara," wahai anakku yang tersayang, yang terkasih, apa pendapatmu? Apa kira-kira pikiranmu atas perintah Allah agar aku menyembelihmu? Jamaah rahimakumullah, Ibrahim kata Al-Quran adalah sosok ayah yang pantas dicontoh. Karena inna fi Ibrahim, inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa. Ibrahim adalah pemimpin yang taat kepada Allah dan lurus dalam menjalankan amanah yang dibebankan kepadanya. Kaum muslimin rahimakumullah, sosok yang kedua adalah tentunya Ismail alaihissalam. Ismail alaihissalam adalah anak yang soleh, yang taat kepada orang tuanya dalam rangka taat kepada kan, meskipun dia harus binasa, harus disembelih. Tapi karena itu merupakan perintah Allah, yakin itu perintah Allah, laksanakan saja. Aku akan menjadi orang yang sabar. Ismail anak yang punya sikap dan pendirian, punya kecerdasan intelektual yang tinggi, bisa memberikan pertimbangan kepada ayahnya dalam memutuskan suatu perkara. Jamaah rahimakumullah, Ismail adalah sosok anak yang pantas dicontoh oleh generasi muda masa kini. Ismail, anak yang taat kepada orang tua, apa yang orang tuanya katakan dia dengar dengan baik.
Apa yang orang tuanya perintahkan kepadanya, dia ikuti, dia taati, dia jalankan sesegera mungkin. Ismail bukan anak yang bandel, yang nakal, yang membantah orang tua. Ismail bukan anak yang mudah terjerumus pada kehidupan hura-hura, foya-foya yang tak bermakna. Ismail bukanlah anak funky yang hanya tampil beda tanpa kualitas serta prestasi. Tapi Ismail adalah anak yang memang memiliki ketegasan, ketegaran, akal pikiran cerdas, dan punya prestasi. Label yang Allah berikan nanti ialah sebagai anak yang sabar dalam kehidupan, menjalankan apa yang menjadi kewajiban kehidupan sehari-hari. Kaum muslimin rahimakumullah, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Contoh kasus sosok yang ketiga tentunya adalah sosok istri. Di Quran memang tidak disebutkan secara lugas jelas, karena memang perannya bekerja di balik layar. Istri Nabi Ibrahim yang dikenal oleh para ulama, jumhur ulama mengatakan adalah Siti Hajar. Dia merupakan istri atau wanita yang solehah, yang sabar, yang setia kepada suaminya, dan sekaligus komitmen dan konsisten turut memperjuangkan apa yang menjadi kewajiban dakwah dan syiar agama Islam yang oleh Ibrahim alaihissalam laksanakan. Bagaimana mungkin dia tidak sabar? Siti Hajar pernah ditinggal 10 tahun lamanya di suatu lembah yang tanpa ada tanam-tanaman sedikit pun. Biwadin ghairi zar'in 'inda baitikal muharram, 10 tahun ditinggal oleh Ibrahim bersama dengan Ismail kecil yang masih berusia 2 tahun ketika itu. Bagaimana mungkin dia tidak setia? Dia tidak memanfaatkan kepergian Ibrahim yang jauh ke Palestina untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Dia jaga kualitas rumah tangganya. Dia jaga kehormatan kehidupan rumah tangganya. Tidak dihancurkan dengan perbuatan serong, mumpung suami tidak ada di tempat yang dekat dengan dia. Jamaah rahimakumullah, bagaimana mungkin dia tidak komitmen konsisten tetap teguh menegakkan amanah, memperjuangkan perjuangan sang suami Ibrahim, menegakkan kalimatullah. Kesyaitan iblis menggoda bahwa penyembelihan kepada Ismail adalah sebuah pembunuhan kemanusiaan. Tindakan-tindakan barbar, tindakan-tindakan bengis. Mengapa kau tidak cegah suamimu agar tidak melakukan pembunuhan atau penyembelihan itu? Tapi dengan ketegaran sikap Siti Hajar, dia mengatakan itu adalah wahyu Allah, perintah Allah yang mesti harus dijalankan apapun resikonya. Kaum muslimin rahimakumullah, di balik peran istri Siti Hajar dari istrinya Ibrahim alaihissalam, ternyata memang memperkuat, memperkokoh perjuangan sang suami. Pada kehidupan kita di era sekarang, betapa peran istri, peran wanita begitu penting. Sebagaimana satu ungkapan yang terkenal, al-mar'ah ibadul bilad, idza saluhat saluhatil bilad, wa idza fasadat fasadatil bilad. Wanita atau istri-istri itu bagaikan penyangga tiangnya suatu negara, tiangnya kehidupan masyarakat. Istri-istri kita baik, wanita-wanita kita baik dan solehah, kehidupan masyarakat bangsa negara pun insya Allah akan baik. Tapi saat mana istri-istri kita, wanita-wanita kita rusak moralnya, bobrok akhlaknya, maka penyangga bangunan akan runtuh, akan hancur. Masyarakat negara pun bahkan akan hancur. Kaum muslimin rahimakumullah. Ujung daripada cerita atau kisah pengorbanan Ibrahim, penyembelihan kepada Ismail, ternyata dramatis. Ismail diselamatkan, tidak jadi disembelih sebagaimana imam membacakan ayatnya, wa fadainahu bidzbhin azim. Allah ganti dengan sembelihan yang jauh lebih besar manfaat dan kegunaannya, seekor binatang kambing untuk disembelih. Jamar rahimakumullah, karena memang
Di balik peristiwa perintah penyembelihan Ismail yang dinilai bukanlah harta, yang dinilai bukanlah anak keturunan kita, tapi yang dinilai Allah adalah ketaatan, keikhlasan kita menjalankan apa yang Allah perintahkan kepada kita. Wa ma amwalukum wala auladukum tuqarribukum indana zulfa, bukan harta, bukan anak yang mendekatkanmu kepadaku. Illa man amana wa amila sholihan, tapi yang bisa mendekatkan kita kepada Allah adalah iman kita dan amal soleh, amal kebajikan kita kepadanya. Itu sebabnya maka setelah orang sholat Aid, kita kemudian disunnahkan untuk menyembelih binatang. Simbol bahwa sesungguhnya bukan yang dianjurkan menyembelih manusia karena suatu bentuk kejahatan kemanusiaan, tapi simbolnya adalah kita manusia harus bisa membunuh sifat-sifat kebinatangan yang ada pada kita. Karena manusia kadang-kadang rakus, kadang-kadang bengis, kadang-kadang kejam. Maka sembelih semua sifat-sifat kebinatangan itu pada hari ini sebagai simbol dari pengorbanan binatang, atau binatang kambing ataupun apapun yang kita sembelih pada hari ini. Kemudian kalau dagingnya kita bagikan kepada siapapun, maka itu merupakan simbol agar kita kembali merajut kebersamaan, merajut kesamaan, merajut solidaritas dan tenggang rasa antar sesama, agar jangan sampai ada lagi kesenjangan antara orang kaya dengan orang yang miskin. Semua dapat merasakan dagingnya pada hari ini. Bahkan bukan hanya untuk orang-orang Islam, orang-orang non-muslim pun bisa mendapatkan pembahagian ibadah kurban kita sebagai bentuk rasa kesamaan kemanusiaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, semoga momen hari ini kembali menyadarkan kita akan contoh yang baik dari Ibrahim sebagai pemimpin yang taat, anak yang taat, istri yang salehah dalam kerangka membangun peradaban kemanusiaan yang berkualitas yang diridai Allah Subhanahu wa taala. Inna ahsanal kalam كلام الله الملك العلام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.